Pertama, apakah saudara-saudara ingat metode kedua untuk membuktikan metode kedua lalu ditambah dengan prinsip nubuatan untuk membuktikan bahwa 1 bulan 30 hari, betul? Karena di Keriyat 1 bulan bisa 30 atau apa? 29. Tapi kita buktikan sesuai dengan Wahyu 12 6 dan 14 bahwa 1 bulan sama dengan berapa hari? 30. Selalu 30. Karena kalau 29, satu masa, dua masa, setengah masa enggak kena 1260, betul? Jadi itu metode untuk cari tahu nubuatan, ialah harus pakai itu. Sedangkan cerita itu gunakan Keriyat. Nah, untuk buktikan 1 bulan sama dengan 30 hari selalu, kita mau ke metode, mau cari saksi kedua, oke? Okay? Jadi pertama saksi ialah kita ke Wahyu 12 ayat 6 dan 14 untuk buktikan bahwa 1 masa 2 masa sama dengan 1260 itu satu saksi untuk buktikan 1 bulan 30. Sekarang kita akan cari saksi kedua untuk buktikan hal yang sama. Dan sebenarnya kita sudah ke situ tadi. Kita sudah ke situ, dan waktu kita ke situ, saya bawa kalian ke Wahyu 12, lalu nggak pernah kembali ke situ. Jadi waktu tadi saya sedang istirahat, saya bilang, kenapa saya bawa mereka ke situ lalu nggak pernah kembali lagi? Saya harus bungkus dulu itu, makanya kita akan ke situ, oke? Oke, kita ke Kejadian 7. Apakah kalian ingat kita pernah Kejadian 7 tadi? Lalu habis itu kita nggak pernah kembali lagi? Itu dia. Oke. Kejadian 7. Jadi kalau kalian mau taruh ini catatan ini di mana ini taruhnya? Make sure taruh berdekatan di samping paling kurang di halaman yang sama dengan Wahyu 12 6 dan 14 untuk membuktikan bahwa 1 masa 2 masa sama dengan 1260. Kalau enggak, konsep ini dan konsep ini terpisah beberapa halaman dan enggak pernah kalian lihat hubungannya, oke? Jadi kalau bisa itulah yang dilakukan. Kalau enggak ya sebaik mungkin lah kalian usahakan bagaimana, oke? Oke. Sekarang kita di Kejadian 7 ini bicara tentang Nuh. Coba baca ayat 6 dulu. Coba baca ayat 6. Kejadian 7 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 7 ayat 6. Bukan 6. 6. Tapi terima kasih. 7 ayat 6. Tuh. Jadi apakah Kejadian 7 membicarakan tentang air bah? Nuh. Okay. Sekarang kita ke ayat 11. 7 ayat 11. Dalam umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ketujuh, belas bulan itu, pada hari itulah berbelas permatai samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap wilayah. Apakah itu 7D2M atau hari ketujuh bulan kedua? Ya, betul kan? Atau 17? Bukan 7, 17. 17D2M. 17th day, second month. Betul? Hari ke-17 bulan kedua. Dan apa yang terjadi di situ? Dibuka langit-langit dan bumi, lalu keluar apa? Dan turun apa? Air. Jadi air mulainya kapan? 17D2M. Oke. Okay. Sekarang kita mau cari tahu berapa lama? Berapa lama air ini? Hujan dan sebelum mulai merosot. Merosot atau turun? Bukan merosot ya. Surut. Itu yang saya cari, oke.
Kejadian 8 ayat 3. Ayat 3. Berapalah hari? 150 hari, betul? Jadi kalau ini 17D 2M, ini aduh, ini kesini, walaupun saya nggak tahu ini apa, ini berapa lama? 50. Oke, sekarang ke ayat berikutnya. Ayat 4. Dan apakah 150 airnya sudah mulai surut, betul? Jadi pertama dia hujan, lalu stop hujan, tapi airnya tinggal di tempat. Lalu waktu dia mulai surut, itu akhir daripada 150 hari. Sekarang mari kita lihat hari dan bulannya. Ayat 4. Jadi setelah 150 hari itu apa? 17D 7M. Setuju? Apakah itu yang dibilang tadi? Ya, 7M, 17D, betul? Jadi dari hari ke-17 bulan kedua ke hari 17 bulan 7. Jadi 2 ke-3 4 ke-5 ke-6 ke-7. Berapa bulan? 5. 5, betul? Ke bulan ke-3 satu bulan. Ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. 5 bulan, betul? 7, maksud? 5 kan? Oke. Jadi berapa bulan saya taruh di sini? Tapi 5 bulan itu berapa hari dibilang? Oke, artinya 150 bagi 5 berapa? 30, artinya 1 bulan berapa hari? 30, saksi kedua, oke? Saksi kedua, bahwa untuk nubuatan, 1 bulan berapa hari? Dan kalau 1 tahun 12 bulan, 1 tahun berapa hari? 360. Betul? Oke, sudah ya, sudah dapat dua saksi, jadi sudah mantap, kalian sudah mantap. Ini fondasi-fondasi yang kita semua butuhkan untuk bisa menyusun cerita-cerita di Alkitab sesuai dengan kode-kodenya dan menghasilkan gambar yang Tuhan mau kita lihat dan simpulkan yang benar. Okay. Mari kita lihat 1D1M di Alkitab dan 1D15M di Alkitab selain Ezra 7 ayat 9. Kita lihat lebih banyak lagi tentang 1D1M dan 1D15M. Betul? Masih ingat kan apa itu? Kita sudah belajar tadi di mana? Ezra 7 ayat 9 bahwa 1D1M keluar Babilon, 1D15M masuk Yerusalem. Sekarang kita lihat 1D1M lain di Alkitab dan 1D15M. 5M, oke? Oke, mari kita lihat. Kejadian 8 ayat 13. US. Kejadian berapa? 8 ayat 13. Jadi sebelum kita lanjut, kita mau isi semua 1D1M di Alkitab supaya kita bisa lihat semua 1D1M di Alkitab, lalu aplikasinya kita taruh di kita punya 1D1M dan semua cerita Alkitab punya aplikasi berlaku di zaman kita semuanya. Jadi saya mau tulis begini pertama.
ini 1 D 1 M 1 D 5 M, betul? Kita tahu nomor 1 dia apa? Keluar dari mana? Babylon. Ini apa? Masuk ke mana? Yerusalem. Oke, mari kita belajar 1D 1M kedua. Di Kejadian 8 ayat 13. Oke, siapa membaca? Satu bulan itu, yaitu bulan pertama, apakah itu 1D 1M? Ya. Oke. Apa yang terjadi di 1D 1M itu? Apakah 1D 1M air kering? Itu dia. Jadi sebenarnya bukan apa yang terjadi dengan Noh Bahtera yang kita bawa ke zaman kitanya, tapi kering airnya yang kita bawa ke zaman kita, oke? Okay? Kering airnya. Oke. Okay. Nanti sebagaimana yang sudah dijanjikan, sebelum kita tutup doa malam ini, akan dibagikan dua apa? Dua ayat. Dan ayat kedua adalah ayat ketiga kalian, betul? Setuju? Ayat kedua akan menjadi ayat ketiga kalian secara keseluruhan, setuju? Karena sudah dibagi satu, tambah dua, artinya yang kedua adalah ayat ketiga, betul? Dan ayat ketiganya bicara tentang ini. Tentang ini. Yang itu. Jadi waktu kalian mulai hafal, kalian sudah tahu apa yang sedang dihafal. Kan kita mau bicarakan sedikit, oke? Oke, apa yang terjadi di situ? Kalau air menjadi kering, air melambangkan apa? Firman Tuhan. Artinya kalau air dikeringkan, firman Tuhan dikeringkan. Nggak dapat firman Tuhan. Dan apakah air hujan? Artinya apakah pada saat itu ada yang nggak kena hujan? Iya, ada yang nggak kena hujan. Ada yang kekeringan, nggak kena hujan. Oke. Jadi pertama harus keluar dari Babylon. Kedua, ada yang nggak terima apa? Hujan. Ada yang nggak terima hujan di situ. Dan kalau nggak terima hujan, apa yang terjadi? Itu ayat hafalan kita di Amos 8. Betul? Ayat 8 ayat 13. In that day shall the fair virgins and young men faint for thirst. Itu dia. Jadi ada gadis-gadis yang semaput karena kehausan, karena nggak terima apa? Hujan. Itu dia. Oke. Okay. Okay. Jadi catat saja, karena waktu kita cari tahu kapan 1D 1M-nya, kita sudah tahu ciri khasnya, oke? Okay? Ciri-ciri khasnya. Yang penting kita sudah isi dulu ciri khasnya, baru kita lihat apa itu 1DM di zaman kita. Oke, okay, berikut. Keluaran 40 ayat 2, kita sudah bahas itu tadi malam kalau nggak salah. Keluaran 40 ayat 2. Pada hari yang pertama, dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah persekutuan itu. Apakah di sini kemah atau Ka'bah didirikan? Betul, Brother Alex? Kabar didirikan.
Dia. Apakah di situ Ka'bahnya selesai didirikan atau baru didirikan? Baru didirikan. Belum habis, tapi baru didirikan, oke? Okay. Kita ke ayat 17 pasal yang sama. Dan berdirilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal satu bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Apakah sama dengan itu? Sama. Kapan didirikan, oke? Okay? Oke, okay, kita tahu di sini Yerusalem, dan di Yerusalem adalah tempat apa? Apa di Yerusalem? Ka'bah. Dan kalau ada Ka'bah di sini, apakah kita belajar bahwa Ka'bah di sini ada kotornya? Enggak. Betul? Enggak. Jadi, apakah kalau enggak ada kotornya, artinya sudah didirikan dengan sempurna? Ya. Tapi mulai didirikannya di mana? Di sini. Betul? Jadi dirikan, selesai didirikan. Betul? Itu dia. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ayat berikutnya. Bilangan 33 ayat 38. Bilangan 33 ayat 38. Siapa mati? Harun. Harun itu kita tahu dia pekerjaannya apa? Imam besar. Dan imam besar itu adalah apanya bangsa Israel? Memimpin apa? Ya? Agama, gereja. Mati, betul? Oke, terus? Apakah 1D5M? Jadi Harun mati di mana? Situ atau situ? Di sini. Harun mati. Harun mati artinya pimpinan agama mati. Sekarang saya tanya. Di ini waymark kita apa? Waymark kita, rambu jalan kita apa? PBM, 911 apa? Hah? Midnight? Ini apa? Midnight cry. Kenapa? Awake, awake. Put on thy strength, O Zion. Put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. Okay. Jadi Harun mati. Nah, kalau ini midnight cry, apakah di midnight cry masih dalam, apakah ini masih umat Tuhan atau sudah Gentile? Di midnight cry masih umat Tuhan atau sudah masuk Gentile? Gentile masuknya kapan? Sunday law, artinya ini umat Tuhan. Umat Tuhan siapa? Ya? Oke, okay, okay. Umat Tuhan siapa? SDA. Tuh. Artinya pimpinan siapa mati? Pimpinan SDA mati.
Mati bukan berarti mati, tapi no more dibutuhkan sama sekali. Okay? Nggak ada fungsi sama sekali. Okay? Apa yang kita tahu dengan midnight cry? Image of the, walaupun kita belum belajar itu, the image of beast, goodbye. Artinya, goodbye-nya karena mereka worship the image of beast. Goodbye. Oke? Okay? Oke, okay. Lanjut lagi. Dua Tawari 29:17. Dua Tawari 29:17. Jadi kita akan ambil semua ini, lalu kita akan gabung semua di kita punya satu desa TM. Itulah yang terjadi di situ. Dua Tawari 29 ayat 17. Pekerjaan apa? Menguduskan. Apakah di sini mulai pekerjaan pengudusan? Oke, Brother Alex, jangan baca dulu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang dikuduskan? Kita karena kita nggak akan baca Tawari 2 Tawari 29 keseluruhannya, kita tahu di sini Ka'bah Tuhan yang terdiri dari dua bagian, bilik suci dan okay, bilik suci, bilik maha suci, lalu halaman, betul? Kita tahu yang dibersihkan ini, lalu kotorannya dikesiniin, lalu orang yang di sini bawa kotoran yang dibawa dari sini, lalu dia bawa keluar. Kita akan belajar itu lain kali. Waktu kita bicarakan topik itu, sekarang cuma numpang lewat. Jadi Ka'bah Tuhan mau dibersihkan ini dan ininya. Tapi hanya orang tertentu yang bisa masuk ke sini, dan orang yang tertentu namanya priest. Jadi dia bersihkan di sini, lalu kotorannya dia bawa ke sini. Lalu orang yang kerja di sini, orang Lewi, dia yang bawa kotorannya keluar. Imam bersihkan dibawa ke sini, Lewi ambil kotorannya dibawa keluar, dan demikianlah dibersihkannya. Dan ini terjadinya bulan 1D, 1M. Artinya siapa yang dibersihkan? Tapi yang saudara Alex ada baca tadi, sebelum dia bersihkan, dia sendiri harus apa? Artinya itu terjadinya 1D, 1M. 1D, 1M. Imam dibersihkan supaya dia bisa bersihkan Ka'bah. Lalu Lewi dibersihkan supaya Lewi bisa bersihkan apa? Halaman. Artinya di sini pengudusan orang apa? Imam. Imam. Karena Lewi beda, bukan 1D1M. Kita mau kejar 1D1M ya, okay? Lewi lain tanggal pembersihannya. Oke. Okay. Jadi di sini imam, sedangkan kita tahu dari kelompok orang yang mau diselamatkan di dunia ada dua. Tapi yang pertama terbagi dua. Itu kelompok orang di dunia yang selamat. Dan yang pertama adalah umat Tuhan. Di sini ala orang kafir yang bertobat. Ini semua orang yang akan diselamatkan.
Dan dari kelompok umat Tuhan Advent yang diselamatkan terdiri dua, satu dilambangkan oleh imam, satu dilambangkan oleh orang Lewi. Dan Lewi ini, imam ini dibersihkannya 1D 1M. Sama dengan Ka'bah dirikan, sama dengan air berhenti, sama dengan mereka keluar dari mana? Hadirin. Oke? Okay? Imam Lewi, oke? Okay? Jadi oke. Okay? Dan kita sudah tahu bahwa imam bukan ini topik kita, tapi kita mau bilang ini supaya kalian dapat gambarannya waktu pulang nanti, sudah tahu apa yang bisa dibayangkan. Imam adalah semua orang Advent yang terima pekabaran 9/11. Ini topik yang lain lagi. Imam melambangkan semua orang Advent yang terima pekabaran 9/11. Orang Lewi adalah semua orang Advent yang waktu pekabaran 9/11 tidak terima, tapi belum tolak. Okay. Tidak terima, tapi belum tolak. Dan waktu mereka lihat imam-imam ini dianiaya oleh kebenaran, mereka terima. Okay. Mereka melalui aniaya daripada 9/11, mereka terima. Dan ini yang terima 9/11, apakah saudara-saudara terima pekabaran 9/11? Artinya apakah kita termasuk Lewi atau imam? Imam. Yang tolak 9/11 atau tidak terima 9/11, siapa? Nominal. Tapi apakah ada di nominal yang akan terima ini? Waktu mereka lihat kita punya karakter rela mati untuk kebenaran waktu midnight dan terima juga dan bergabung dengan kita, Lewi. Oke, okay? Itu dia, oke? Okay? Saya tambahkan supaya yang kalian waktu pulang nanti sebelum tidur bisa pikirkan lebih lengkap lagi supaya nggak ada yang kurang. Ini tambah ini lengkapnya Sunday Law. Waktu ini bergabung dengan lengkap Sunday Law. Okay. Waktu Lewi bergabung dengan 9/11, Lewi terakhir bergabung Sunday Law. Artinya waktu Sunday Law, umat Tuhan dari Advent sudah lengkap. Sudah lengkap. Dan mereka akan mengabarkan Injil kemana? Ke kelompok kedua yang belum dengar. Dan waktu mereka berdua bergabung di aniaya, dunia akan bergabung dengan mereka. Dan waktu dunia bergabung, waktu orang terakhir di dunia bergabung, pintu kasihan untuk manusia tertutup. Kenapa? Karena semua orang yang perlu terima, sudah terima, gak perlu lagi menjalankan rencana keselamatan. Pintu kasihan tertutup untuk seluruh dunia. Lalu masuk masa kepicikan Yakub. Lalu Tuhan Yesus datang. Oke? Okay? Oke, okay, kita lanjut lagi. Ih. Wow, ada nyamuk yang dipenuhi dengan darah. Pertanyaannya siapa punya? Nyamuk yang kenyang.
Oke. Oke. Apa? Ya. Orang dunia itu gabung dengan imam BTPI itu setelah Sandelo. Sandelo waktu 7 sebelum. Sebelum. Antara Sandelo dengan 7 kutub. Ya. Ini 7 kutub. Lalu ini kedatangan kedua kali. Tujuh kutub. Salah, ya salah. Betul. Ya. Oke. Okay. Ya. Tadi diterangkan bahwa kris, mulai dari 9/11 dianiaya terus ke dunia. Berarti sebelum tunggu dulu. Dianiaya mulai 9/11, apakah itu pertanyaan? Enggak, mulai 9/11 bukan di aneh 9/11. Mereka yang terima pekabaran 9/11 waktu pekabaran itu dikabarkan. Apakah yang Lewi tadi bilang dari SDA? Mm-hmm. Kalau seandainya yang Lewi dari SDA yang pernah dengar present truth baru dia sudah kembali lagi ke SDA, apakah dia bisa termasuk kelompok Lewi juga? Jadi maksudnya pernah terima 9/11 lalu kembali ke nominal. Apakah bisa bergabung lagi? Apakah bisa orang itu termasuk dalam kelompok ini? Oke, jadi pertanyaannya, waktu dia kembali, kenapa dia kembali ke nominal? Itu aja pertanyaannya. Dan kalau bisa jawab itu, kita tahu jawabannya. Selama ini, ketika mereka kembali, sudah mengolok pekabaran. Kalau demikian, enggak. Jadi dia tidak bisa termasuk. Kalau itu enggak. Kalau dia kembali karena dia belum lihat terang, karena kebetulan dia ketemu orang yang tidak menunjukkan terang, ada kemungkinan. Tapi kalau dia sudah lihat kebenaran dan dia bilang saya nggak mau kebenaran ini, saya lebih suka dunia karena di sana nggak ditegur dosa, enggak. Ya. Oke, saya akan jawab. Saya akan jawab. Dengan catatan dia memang setuju. Okay. Mereka terima 9/11, tapi mereka takut istri. Dan terus terang banyak seperti itu, betul? Waktu kita dianiaya, mereka akan bergabung. Dan saya kutip roh nubuat, mereka akan bergabung. Yep. Mereka akan bergabung. Oh, mereka akan bergabung. Jadi saya akan kutip di sini. Di saat mereka dan mereka ini, kutipannya berlaku untuk mereka juga waktu mereka tiba. Okay. Waktu mereka atau mereka pada waktu mereka melihat kita dianiaya, melihat kita memiliki kebenaran, rasa takut hilang, rasa takut kepada suami, rasa takut kepada istri, rasa takut kepada pendeta, rasa takut kepada anak, hilang. Mereka bergabung dengan kita, walaupun mereka tahu mereka akan dianiaya. Apakah penganiayaan terjadi bagi Kristus? Sesudah midnight atau midnight cry? Sesudah midnight. Bukan sesudah midnight, pada saat midnight. Enggak. Mulai midnight, penganiayaan terus sampai Tuhan Yesus datang. Orang-orang yang sudah ada di apa itu
Apakah bicara ini atau ini? Nah, sebenarnya sama sih. Nah, sebenarnya sama, nggak perlu saya tanyakan itu. Apakah ini atau ini, oke? Okay? Oke, saya mau ambil ini sebagai contoh jawaban yang berlaku juga di sini. Walaupun yang saya baca bicaranya tentang ini. Anak muda di mana? Di mana ayatnya? Yang tadi. Oke, okay, Yeskel 3. Mari ke Yeskel 3. It's okay, it's okay. Yeskel 3. Oke. Okay. Saudara-saudara, yang kita akan baca ini hari apa? Senin. Besok Selasa, Lusa, Rabu. Jadi, kita mau baca daripada ayat yang akan dituliskan hari Rabu. Boleh. Tapi jangan hafal ini lalu besok punya enggak. Oke, okay, mari kita baca. Dia bilang kepada saya, anak manusia, makan yang engkau dapati. Ini Yeremia ini. No, ini Yeskel. Tapi sama dengan Yeremia. Sama. Makanlah yang engkau temukan, makan gulungan ini, lalu pergi bicara ke rumah Israel, dalam kurung SD. Dan saya buka mulut saya dan saya makan gulungan itu. Dan dia membuat saya makan gulungan itu. Lalu dia katakan, biarlah perutmu diisi dengan gulungan ini dan diisi dengan gulungan yang saya berikan. Lalu saya makan dan rasanya manis seperti madu. Dan dia bilang kepada saya, pergilah ke SDA, ucapkanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Ayat 5 tolong. Karena engkau tidak saya kirim ke non-SDA. Ayat 6. Saya tidak mengirim kamu ke non-SDA yang gak akan mengerti bahasa kamu. Karena ini bahasa SDA. Nubuatan ke Abah. Okay. Seandainya saya kirim kamu ke non-SDA. Oke, okay, non-SDA itu di mana? Ini atau ini? Tengah atau kanan? Mereka pasti akan terima. Tunggu dulu. Kalau kamu saya kirim sekarang setelah makan buku kecil ke mereka, padahal sekarang kamu harus kemana? Kesini kan? Habis makan kesini. Jangan kesitu. Kalau kamu kesitu, mereka akan terima. Tapi mereka akan tolak. Sekarang saya tanya, kenapa mereka mau terima? Karena mereka sudah siap untuk dimeteraikan, tapi belum ada yang kasih pekabaran yang untuk memeteraikan mereka. Itu dia. Mereka sudah siap dimeteraikan. Tapi mereka belum lihat apa yang mereka harus lihat untuk dimeteraikan, dan yang mereka lihat belum dimeteraikan. Itu dia. Jadi pertanyaannya, apakah ada waktu mereka untuk memperbaiki karakter? Bukan main, jawabannya iya. Tapi karakter kitalah yang membuat mereka bisa dimeterai. Jadi apakah waktu kita dimeterai, kita mempercepat mereka dimeterai juga? Padahal masih hari pertama. Betul? Iya. Karena kita yang hari ketujuh, belum sungguh-sungguh hari ketujuh. Itu dia, oke? Okay?
Jadi pertanyaannya sangat bagus karena sangat relevan itu. Oke? Kita lanjut? Ada pertanyaan lanjutnya? Oke, kita lanjut. Oh iya, Om Dao. Sorry. Ya, waktu menerima pekabaran dan orang terakhir mengambil keputusan. Ya. Terima kasih. Jawabannya bukan main iya. Kenapa? Karena walaupun mereka sudah dimeteraikan dan dijamin gak akan berdosa, masih ada yang harus dibakar. Iya. Dan yang kotor harus dibersihkan. Terus sekali. Jadi biarpun gak akan pernah jatuh, bagus. Singkir kelah-kelah yang kotor, kan gak mau dilayani lagi. Betul sekali. Dan yang kotor itu bukan kotor sama dengan yang sudah dibersihkan. Yang kotor itu ialah kedagingan yang perlu disingkirkan. Oke? Okay? Ya. Jadi memang roh lembut bukan main jelasnya. Bukan main jelasnya, oke? Okay? Dan setelah, kita kasih habis, setelah noda dibersihkan, kedagingan dibersihkan, daging disingkirkan. 1 Korintus 15:52. Apakah kita sudah layak waktu dimeteraikan masuk surga? Apakah waktu sandelo kita sudah layak masuk surga? Tidak. Apakah waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan dan kita lihat di atas, kita sudah layak masuk surga? Tidak. Kapan kita layak? Waktu diangkat dan dirubahkan, baru layak. Kita punya daging, harus disingkirkan. Karena enggak ada daging masuk kerajaan surga. Dan di awan-awan, kita punya daging yang bisa fana, dirubahkan, tidak bisa fana lagi. Namanya glorious body. Tubuh manusia sesuai dengan tubuh Kristus, yaitu manusia. Tubuh Adam sebelum jatuh dalam dosa. Bukan tua. Pasti, kalau enggak bisa masuk. Oke, okay? Itu topik lain. Itu topik lain. Itu jalan. Karena saya enggak mau terlalu jauh sampai sudah benar-benar keluar jalur. Kita apa? Penganiayaan enggak ada lagi, kan? Ada penganiayaan. Enggak ada. Enggak ada. Jadi masuk itu ada penganiayaan. Sudah di situ dia punya puncak. Dan oleh sebab itu kita dianiaya. Dan oleh sebab itu kita dianiaya.
jawabannya sama-sama sama. Kan sudah di maksudnya pikirannya sesuai ketika Allah bahwa umat Tuhan sudah dilindungi oleh malaikat-malaikat karena sudah diperintahkan oleh malaikat, diperintahkan oleh malaikat. Oke. Okay. Itu enggak ada hubungan dengan tidak dianiaya tapi. Itu enggak ada hubungan dengan tidak dianiaya ya. Mesti baca lebih banyak lagi. Tadi dikatakan bahwa karena ya. Lalu kita yang setia berarti bisa melihat kedatangannya kan? Mm-hmm. Tapi kalau orang yang tidak setia berarti dia tidak akan bisa menatap kedatangan siapa? Ya. Well, dia nggak mau menatap karena silaunya bukan main, betul. Wahyu 6 ayat 17, ya. Iya. Kita nggak pernah ada persoalan dengan itu. Ya. Jawabannya iya. Iya. Di awan-awan ada yang dirubah. Mari kita buka 1 Korintus 15, 25, 3. Kita ke situ. 1 Korintus 15, 25, 25, 3. 1 Korintus 15, 52, dan 53. Kita harus baca selected messages di sini untuk cari tahu apa itu. Kita nggak akan ke situ karena banyak waktu. Oke, 1 Korintus 15, 52 dan 53. Dan 54. 52 bilang, dengan sekejap, dalam sekejap mata, pada trompet terakhir, atau Presiden Trump terakhir. Betul? Ada lagi. Oke. Waktu trompet berbunyi, orang yang mati akan diangkat di mana dia tidak akan dagingnya menjadi fana lagi. Dan kita semua akan dirubahkan. Karena kefanaan ini harus dikenakan ketidakbisafanaan. Dan tubuh yang bisa mati harus dikenakan tubuh yang tidak bisa mati. Itu yang dirubah. Itu yang dirubah. Kita punya daging yang sudah ditaklukkan. Jadi, dagingnya sudah ditaklukkan, dagingnya masih ada. Itu yang dirubah. Mantap. Oke, begini. Di zaman Miss White, terpaksa saya akan terus lagi karena kita sudah lanjur jalan ini. Di zaman Miss White ada yang bilang bahwa kita di dunia ini, kita sudah bisa hidup holy flesh katanya. Jadi daging kita sudah enggak akan digoda lagi. Saya sudah hidup suci, saya punya daging sudah holy. Miss White bilang itu salah. Karena daging kita akan tetap menjadi persoalan di kita sampai di awan-awan. Tapi dagingnya persoalan, tapi kita tidak melayani lagi. Itu beda. Untuk daging ada dengan melayani, beda dengan daging ada tidak melayani. Kita daging ada tapi tidak melayani. Jadi kalau tidak dilayani, untuk apa ada lagi? Makanya dirubah. Oke? Okay? Ya. Saudara Victor ngerti? Ya. Itu dia. Oke? Okay. Dagingnya hilang. Daging manusia. No, iya. Bukan tubuhnya hilang. Bukan. Ya, dalam kondisi Adam belum jatuh dalam dosa itu, atau seperti Tuhan Yesus waktu dinaik itu. Tapi kalau dipegang masih, bukan daging fisik. Daging. Yang dari
Oh, ya. Tokyo. Oke. Mantap, mantap. Mari kita lanjut lagi. 1D 1M belum habis. 1D 1M. Jadi jam berapa? 1 jam 2 menit lagi. Wah, mantap. 2 menit itu berakhir kalau. Iya. Oke. Tadi kita di mana terakhir? 2 koren. Gara-gara 2 tawari kita ke sini. Bukan main. Padahal saya enggak mau lama-lama di sini, saudara-saudara. Hebat ngene Alkitab, bukan main ya. Kita sudah Esra 7:9 sudah. Esra 10:17 mantap. Esra 10:17 mantap. Jadi saya mau bungkus pembicaraan kita tadi karena perlu dibungkus. Tapi sebelum bungkus, make sure sudah mantap apa isinya, nanti dibuka lagi. Dan ini semua ikan mati ya untuk hari ini. Begini, sekarang kita ada daging dan kita layani, persoalan nomor satu. Dan kita harus taklukkan untuk tidak melayani lagi. Okay. Dan dengan tidak melayani, noda apa namanya, blemish apa, cacat, semua itu dihapus. Dimeteraikan karena nggak ada itu lagi. Okay. Tapi keduniawian daging yang nggak dilayani, memang nggak dilayani, masih ada. Nodanya habis, tapi keduniawian kita yang memang perlu disingkirkan masih ada, dan itu dibakarnya dari Sandelo sampai Tuhan Yesus datang. Jadi ingat waktu mereka sedang dianiaya, lalu malaikat di tujuh kutub, malaikat bilang, sudah lepasin aja, kasihan. Ini saya punya bahasa sendiri, hanya untuk bikin dramatis saja. Oke, lepasin, kelamaan. Lalu Tuhan bilang, jangan lepasin dulu. Kenapa? Mereka harus minum lebih banyak lagi, kasih habis dulu dia punya cawan. Nah, kalau harus cawan lagi, apakah itu artinya bebas mengenai penganiayaan atau kelas berat? Kelas berat. Loh, katanya sudah dimeterai, betul. Keduniawiannya harus dikikis habis, walaupun gak dilayani. Lalu waktu keduniawiannya sudah dikikis habis, persoalan kedua sudah habis, tapi sekarang dagingnya masih ada. Dan waktu Tuhan sudah datang, bilang, karena kamu sudah buktikan bahwa sejak 9/11, kamu minta untuk disingkirkan dagingnya dengan tidak melayani lagi. Saya enggak mau layani. Mau enggak? Akhirnya orang bilang apa? Okay, saya enggak mau kasih lagi lah. Betul? Jadi kalau saya, mau enggak? Akhirnya orang bilang apa? Okay, lebih baik enggak usah kasih kan? Wah, begini, daging enggak mau. Sandelo, enggak mau. Pas Tuhan Yesus datang. Nampaknya kamu gak butuhkan lagi dagingnya ya. Bagaimana kalau saya ganti? Jadi, saya gantikan saja. Tapi, apakah Tuhan, walaupun dia berhak karena semua ciptaannya dan penebusannya walaupun ditolak, apakah dia sangat menghargai pilihan kita? Jadi kalau dikasih, oh iya. Dikasih, oh iya. Kenapa? Karena saya ini memuaskan saya punya kebutuhan apa? Daging. Okay, kasih. Oh iya. Dia bilang, kamu rupanya butuhkan daging ya? Okay. Dan saya sangat menghargai, saya gak mau singkirkan dagingnya. Kamu bisa pertahankan daging yang kamu layani terus, dan saya sangat menghargainya. Saya gak mau singkirkan. Seperti saya singkirkan mereka punya, karena mereka gak mau lagi. Tapi nanti saya mau bakar daging. Goodbye. Itu dia. Tuh kan? Oke. Okay. Esra 10:17. Tolong baca. Oh, 1D 1M.
Kalau ada istri yang tidak sah, goodbye. Kalau bukan istrimu, goodbye. Betul? Dia. Apakah istri dalam konteks rohani atau konteks dalam wedding? Artinya kita sebagai maksudnya punya istri, kita sebagai istri ya, mereka gereja hubungan Tuhan dengan gereja itu. Ya. Gereja sebagai istri. Tuh. Betul. Jasmani, badani. Ya. Badani atau rohani, betul? Oke. Pertanyaan Brother Alex. Ngomong-ngomong, jauh sekali Brother Alex dari sini. Begini jawabannya. Jawabannya adalah, saya mau bilang satu kata dan mudah-mudahan kalian langsung mengerti jawaban saya. Saya mau jawab kepada Nikodemus dulu jawaban dia, pertanyaan dia, oke? Itu jawabannya. Itu jawabannya, Brother Alex. Oh, bukan tengah malamnya. Saya mau jawab kepada Nikodemus pertanyaannya. Yang tadi tanya siapa? Kok saya bilang dia namanya apa? Kenapa? Karena dia pikir benar-benar masuk kandungan ibu, kan? Padahal kandungan spiritual. Itu dia, Brother Alex, guys. Karena di Alkitab semua apa? Itu kuncinya, semua spiritual. Yang physical hanya melambangkan yang spiritual selalu. Oke, okay? Setuju? Oke, okay, mari ke Yohanes 4. Brother Alex, sudah terjawab? Saya senang sekali bisa sama-sama dari Sorong, dari Manado, dari Jakarta, dan dari mana saja. Bisa sama-sama belajar dan saling menguatkan, memberikan informasi dari firman Tuhan. Kenapa? Supaya sejak kita pulang dari pertemuan ini, kita punya mind sudah lebih serasi semua. Karena susah sekali untuk bikin serasi kalau ketemunya cuma sekali ini 5 orang, habis itu jadi pas bilang ini nggak tahu, pas bilang ini nggak tahu, jadi waduh gimana ya, apakah ini paling mantap sekali untuk jawab semua langsung tahu. Itu dia, karena kita harus menjadi apa, one mind. Jadi betul-betul ini sangat dibutuhkan. Yohanes 4. Okay, Brother Alex, Yohanes 4:24. Dan 23. 23, 24. 4, 23, dan 24. Berikut. Allah itu gambaran siapa menyembah dia. Allah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apakah Allah itu roh? Dan apakah firman Tuhan itu roh? Artinya semua aplikasinya rohani. Iya. Walaupun ceritanya literal, tapi aplikasinya apa? Rohani.
Semua cerita di Alkitab aplikasinya apa? Rohani. Betul? Oke. Artinya di sini kita harus pisahkan diri dari istri asing. Oke. Pas saya mau bilang, Brother Alex tanya itu. Siapa istri asing itu? Itu dia. Dan kalian sudah tahu jawabannya, paling kurang bukan badani, betul? Apa? Spiritual. Siapa istri asing kita? Siapa istri asing? Siapa persisnya? Bukan itu. Ini istri asing, bukan itu. Oke, pertama, istri selalu wanita. Artinya harus pisah dari gereja asing. Siapa gereja asing? Oke, mari kita lihat Amsal. Supaya kalian dapat persis Amsal. Amsal 23:27. Amsal 23 ayat 27. Ya. Karena perempuan jalan adalah lubang yang dalam. Dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Seorang pelacur adalah parit yang dalam. Ditch itu parit, selokan, got. Dan wanita asing ialah lubang yang sempit. Siapa yang jatuh di parit? Orang mabuk. So itu dia. Mabuk disebabkan oleh apa? Anggur Babel. Kecuali di Yesaya 29 bukan anggur, betul? Artinya siapa wanita asing? Babel atau ajaran Babel, betul sekali. Jadi di sini harus bisa dengan siapa? Babel. Oke, kira-kira itu 9-11 dan kalian tahu 9-11, tapi nanti kita buktikan bagaimana buktikan 9-11, oke? Karena itu prosesnya agak panjang. Oke, kita balik lagi lihat kalau masih ada first day, first month. Oke, okay. Kita tadi di mana terakhir? Maksudnya untuk 1D1M, sorry. Ezra 10 ya? Ezra, thank you. Ezra. Oke. Okay. Kenapa, Saudara Victor? Oh, ada link juga sih. Spiritual. Yep. Kayaknya cuma itu. Cuma itu. Oke, sekarang ada satu yang saya mau cari, saya mau connect. Harun mati. Nah, sekarang kita simpulkan. Keluar Babilon, sama kan? Bangun Ka'bah mulainya di sini. Apakah 9-11 mulai bangun Ka'bah? Siapa Ka'bah? Tubuh kita. Mulai diperbaiki. Kenapa? Karena sudah dirusak di Babilon, betul? Jadi apakah bangun Ka'bah sama dengan Kores Darius Artaxerxes? Itu dia. Pengudusan, apakah harus terjadi pembersihan imam? Air kering, apakah mereka enggak terima latrin? Apakah istri asing sama dengan keluar Babilon? Dan apakah di sini Advent menyembah image of beast? Dia.
Jadi ini dia. Ini gara-gara apa? Gara-gara 1D, 1M, kita tahu semua. Jadi apakah ini sudah lewat? Sudah lewat sekarang? Apakah kita tunggu ini? Oke, ada satu lagi. Ada satu lagi yang saya mau cari. Supaya lengkap, saya tahu ada satu lagi. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Oh, enggak dapat. Oke, lain kali aja. Oke. Jadi, how's the time? 13. Oh, masih mantap. Masih mantap. Oke, sekarang kita sudah habis ini. Sekarang kita membuktikan bahwa 1D1M sama dengan apa? 9-11. Saya rasa puas hari ini. Saya rasa puas dengan apa yang kita pelajari. Apa yang kalian sudah perlu tahu. Cukup untuk cerita-cerita Alkitab nanti, lalu mulai isi semuanya berdasarkan ini. Saya sudah rasa puas, saya rasa. Sudah cukup. Oke, kita sekarang membuktikan 1D1M sama dengan 9-11. Oke.